Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin amma ba'du. Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah, dalam tarhib Ramadan kali ini kita akan membicarakan tiga hal penting. Yang pertama, bulan Ramadan sebagai ladang amal. Yang kedua, bulan Ramadan sebagai titik tolak perubahan. Dan yang ketiga, bulan Ramadan sebagai jalan hidup. Yang pertama, bulan Ramadan sebagai ladang amal. Ini kita dapat ketahui dari keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, dan merekalah yang secara khusus mendapatkan seruan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru selain mereka. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Akan tetapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maknanya adalah bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan seruan, yang mendapatkan ajakan, yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang istimewa, yang memiliki sifat dan karakter yang khas, yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lainnya. Allah sebutkan umpamanya beberapa sifat orang yang beriman, dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala seru mereka untuk berpuasa. Di antara sifatnya adalah orang beriman ini selalu siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila diseru kepada suatu perintah atau ajakan untuk melakukan suatu perbuatan, mereka mengatakan sami'na wa atha'na. Kami dengar dan kami taat. Karena kalau kita lihat manusia dari sisi ini, dari sisi merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada tiga golongan manusia. Manusia pertama, dan ini adalah orang-orang beriman yang kita katakan mereka memiliki sifat dan karakter yang khas yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya selain mereka, yaitu manusia yang siap mendengarkan perintah dan siap melaksanakannya
siap mendengarkan dan siap melaksanakan. Mau mendengar dan mau melaksanakan. Inilah orang-orang yang beriman. Ada lagi yang kedua, manusia yang hanya mau mendengar tetapi tidak mau taat. Ya. Apabila mereka diperintahkan kepada suatu perintah atau mengamalkan, mengerjakan suatu pekerjaan, mereka katakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tidak akan taat. Jadi mendengar mau tetapi mengerjakan tidak mau. Kemudian yang ketiga, dan ini yang parah sekali, mereka ini bukan saja tidak mau mengerjakan, tetapi mendengar pun tidak mau. Jadi sekadar untuk mendengar saja tidak mau. Dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan perkataan penghuni neraka. Apa kata mereka ketika menjadi penghuni neraka? Mereka menyesal. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Seandainya saja kami mau mendengar dan kami mau berpikir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Ya, seandainya kami mau mendengar. Jadi mereka mendengar saja tidak mau. Kemudian lagi dalam sebuah asar dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat. Nasihatnya adalah kepada kita semua, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah kamu orang yang selalu mempelajari ilmu, muta'allim. Kalau tidak bisa juga, au mustami'an, paling tidak menjadi pendengar, senang mendengarkan ilmu. Wala takun rabi'an fatahlik. Jangan jadi orang yang keempat, nanti kamu akan binasa. Yang keempat siapa? Berilmu tidak, belajar juga tidak mau, bahkan sekedar mendengarkan saja, sekedar mendengarkan ilmu saja tidak mau. Fatahlik, maka dia akan binasa. Dia ada tiga manusia. Yang pertama, siap mendengar dan siap melaksanakan. Yang kedua, mau mendengar tetapi tidak mau melaksanakan. Yang ketiga, jangankan mengerjakan, jangankan melaksanakan, mendengar saja tidak mau. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taat. Karena itu Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan puasa. Secara logika, kalau umpamanya perintah itu ditujukan kepada orang yang tidak mau mengerjakan, ya, yang jelas-jelas tidak mau mengerjakan, ya untuk apa disuruh? Jelas-jelas sudah tidak mau mengerjakan, atau orang ini jelas-jelas jangankan mengerjakan, mendengar saja tidak mau, untuk apa? Nah, jadi orang yang beriman adalah orang yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian orang, ciri yang lain dari orang yang beriman ini adalah mereka tidak pernah memilih-milih atau memilah-milah. Jadi mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak seperti umpamanya Bani Israel. Apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila syaddil adzab. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan kamu kufur kepada sebagian yang lain? Nah, kenapa beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Karena memilih.
yang sesuai dengan selera diimani, adapun yang tidak sesuai ditinggalkan, diingkari. Jadi orang-orang yang beriman tidak pernah memilah, tidak pernah memilih-milih perintah itu, tidak pernah memilah-milah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala diterima oleh orang-orang yang beriman. Kemudian sifat yang lain umpamanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang beriman ini sabar. Ya. Sabar dan syukur. Kita lihat umpamanya paparan itu dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Ini jelas sekali Nabi kata. Sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabahu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Wa in asabahu dharra'u sabar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, kesulitan, maka dia bersabar, syukur dan sabar. Puasa sangat terkait dengan sabar. Kepada ibu hamba Allah rahimakumullah, itu beberapa sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman yang mendapatkan seruan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Kembali kepada ayat puasa tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah kami wajibkan untuk kalian semua untuk berpuasa, kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini bukanlah suatu hal yang khusus disyariatkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan kepada kita bahwa tujuan disyariatkannya melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama akan kita jelaskan di sini adalah makna takwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, kita sering mendengar istilah takwa. Ya, terkadang digandeng dengan kata iman, jadi iman dan takwa. Ya, sering pula disingkat imtak, iman dan takwa. Tapi apa hakikat dan substansi daripada takwa tersebut? Tidak sedikit atau tidak banyak orang yang mengetahuinya. Takwa adalah terminologi Al-Qur'an, terminologi Qur'ani. Nah, untuk itu, untuk memahaminya kita harus kembali kepada orang yang paling mengerti Al-Qur'an. Ya. Siapa yang paling mengerti bahasa Al-Qur'an? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sangat memahami, sangat mengerti bahasa Al-Quran. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka langsung berguru kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dua definisi dari takwa dari dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Yang pertama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud mendefinisikan takwa, kata beliau, takwa itu adalah ayu ta'a fala yunsa, hendaklah Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Jadi berarti makna takwa yang pertama taat, kita taat kepada Allah, jangan kita berbuat maksiat kepadanya. Kemudian yang kedua kata beliau,
Wa ayyidhkara falayunsa. Hendaklah Allah selalu diingat, jangan dilupakan. Di makna kedua adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayyushkara falayukfar. Hendaklah Allah selalu disyukuri, jangan diingkari. Di makna ketiga adalah syukur. Dari definisi ini dapat kita pahami dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bahwa takwa itu memiliki tiga makna. Yang pertama adalah taat, kemudian yang kedua ingat atau zikir, dan yang ketiga adalah syukur. Jadi orang yang bertakwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi takwa dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun sahabat yang lain juga mendefinisikan takwa, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa sebagai, pertama kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, wal-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, war-ridha bil-qalil, ridha dengan yang sedikit. Dan yang keempat, wal-amal, wal-isti'adadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Empat, ya. Jadi empat sifat atau empat ciri dari orang yang bertakwa dari penjelasan Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah, yang kedua melaksanakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang ketiga waridha bil qalil, merasa cukup, merasa ridha, menerima apa yang ada, ya, yang ada di tangannya, tidak serakah, tidak tamak. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, ini makna takwa. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ini kalau kita lihat lafadznya, lafadz tattaqun di dalam tata bahasa Arab, ya, tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari', kata kerja bentuk sedang, ya. Mungkin mirip dengan dalam grammar itu simple present tense, simple present continuous tense, ya. Jadi bentuk sedang itu maknanya dalam bahasa Arab itu terus menerus, ya, al-istimrar, ya. Istimrar. Jadi artinya la'allakum tattaqun, agar kamu selalu bertakwa. Agar kamu selalu bertakwa. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bulan Ramadan. Tetapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Nah, ini barangkali ini makna ini yang banyak tidak difahami oleh masyarakat kita. Ya, di mana kita lihat, ya, umpamanya amal kebaikan itu hanya banyak dilakukan pada bulan Ramadan, yang sangat tampak umpamanya memakmurkan masjid. Kita lihat pada bulan Ramadan rumah Allah, masjid, musala penuh, ramai, jamaahnya banyak. Tetapi kemudian seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan, keramaian itu juga berakhir. Jadi la'allakum tattaqun ini tidak difahami bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap saat dan sepanjang masa terus menerus, tidak hanya bulan Ramadan. Itu dari lafaz la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah,
Kemudian berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan, pembicaraan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, karena beriman kepada Allah, karena beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita orang yang berpuasa, ada riwayat lain yang berbunyi man qoma ramadhana, barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan bulan, menghidupkan malam dalam Ramadan, iman wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita janji ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Syaratnya dua. Yang pertama imanan, beriman kepada Allah, meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, barangkali kalau kita tidak pernah ya, secara lisan kita tidak pernah mendustakan janji-janji ini ya, atau tidak pernah, tidak akan mengingkari, tetapi perbuatan kita terkadang mencerminkan bahwa kita tuh kurang meyakini ya, kurang meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kurang optimalnya kita dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Jadi lisan kita memang tidak mengatakan bahwa saya tidak meyakini itu atau saya tidak mempercayai itu. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi perbuatan kita atau sikap kita terhadap bulan Ramadan ini bisa mencerminkan bahwa kita kurang, paling tidak kurang meyakini. Ya. Jadi kita katakan itu dibuktikan dengan kita kurang memanfaatkan bulan Ramadan seoptimal mungkin. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengatakan, "Qad ja'akum syahrun Ramadan." Bulan Ramadan telah tiba. Jadi ketika akan bulan datang bulan Ramadan, Rasulullah memberi kabar gembira. Nah, dari sini kita selalu melaksanakan tarhib untuk mengingatkan setiap tahun kita laksanakan. Tapi sebaiknya tarhib Ramadan ini, kalau pendapat saya, lebih baik kita laksanakan di awal bulan Sya'ban. Ya, ini kita tinggal sekitar 10 hari lagi. Jadi di awal bulan Sya'ban sudah kita laksanakan tarhib Ramadan. Jadi umpamanya penjelasan salah seorang ulama ya dari Kanada ya, Ahmad Kuti. Jadi beliau memberikan beberapa tips agar kita bisa melaksanakan dapat mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ini tentu saja ini sebelum datangnya bulan Ramadan atau jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan ya. Enggak, yang tidak bulan Sya'ban ya. Yang tidak. Karena pertama bulan Sya'ban ini kan Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau sekarang ini justru setelah separuh ya, nisfu Sya'ban itu tidak dianjurkan untuk berpuasa ya. Tidak dianjurkan untuk memperbanyak puasa setelah nisfu Sya'ban. Jadi, nah kita, kalau kita laksanakan
tarhib Ramadan di awal Syaban, kita sampaikan, kita ingatkan kembali tentang keutamaan bulan Syaban, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa pada bulan Syaban, Salah satu tujuannya adalah sebagai latihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diingatkan oleh Syekh Ahmad Kuti adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Dan juga kita di awal jauh-jauh hari sudah banyak latihan. Ya. Jadi tidak hanya 10 hari terakhir ini, dari awal-awal kita sudah banyak latihan membaca Al-Quran. Bapak-Ibu hamba Allah, rahmatullah, kata Rasulullah, wajakum syahr Ramadan, syahr mubarak, bulan yang penuh berkah. Nah, apa arti berkah? Berkah, bahasa Arabnya barokah, atau ada juga berkah. Barokah itu menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Karena itu umpamanya kalau kita ada undangan acara apa, kemudian ada sesuatu yang dibawa pulang, ya itu namanya berkat, jangan bahasa Banjar berkat. Ya, tambahan menu tadi. Jadi ada tambahan, kan kita sudah makan nih, nah, jadi ada yang bawa pulang. Ya, tambahan, kalau ada tidak ada tambahan kan kita nggak bisa bawa pulang. Itu dari bahasa Arab barokahnya tambahan atau kelebihan. Nah, dalam istilah agama barokah itu artinya nilai tambah yang Allah Ta'ala berikan kepada sesuatu. Sesuatu itu dua. Yang pertama tempat, yang kedua waktu. Nah, jadi tempat, ada tempat yang barokah, namanya masjid, tempat yang barokah. Ya. Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, tempat yang berkah. Ya. Kemudian kalau hari, jadi waktu, karena waktu itu ada hari yang berkah, maksudnya hari Jumat. Ya. Hari Jumat adalah hari yang barokah. Semua hari sama, tetapi yang paling baik adalah hari Jumat. Kemudian bulan, semua bulan baik. Dan yang paling utama, paling barokah adalah bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Ya. Dan nilai tambah yang Allah Ta'ala berikan pada sesuatu tersebut. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah Ta'ala wajibkan berpuasa pada bulan tersebut. Fi tuftau abwaabul jannah. Pada bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu kebaikan dibuka. Dibuka. Wa tughlaqu fi abwaabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Tughallu fihi syayatin. Syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu bulan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man qurima khairaha faqad qurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya dia benar-benar tidak mendapatkan kebaikan. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah. Jadi begitu banyak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada bulan Ramadan ini. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka berarti dia tidak benar-benar tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini terkait dengan bagian kedua yang sudah kita akan kita jelaskan, yaitu bahwa bulan Ramadan adalah bulan sebagai titik tolak perubahan. Jadi setelah kita jelaskan yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah bulan amal, yang kedua bulan titik tolak perubahan. Apa maknanya? Maknanya ketika Allah Ta'ala umpamanya Imam Hasan Al-Banna menyebutkan 10 sifat, 10 karakter ya, manusia ideal, muslim ideal. Pertama, salimul aqidah. Akidahnya baik. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Yang ketiga, matinul khuluq. Akhlaknya mulia. Yang keempat, mustaqaful fikri.
berwawasan luas. Yang kelima, mujahidun li nafsihi, bersungguh-sungguh. Yang keenam, harisun ala waktihi, bisa mengatur waktu, memanfaatkan waktu, menghargai waktu. Kemudian berikutnya, qadirun ala kasbi, mampu bekerja, ya, mandiri, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kemudian munazzamun fi syu'unihi, manusia yang disiplin. Dan yang terakhir adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Orang yang akidahnya baik, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, wawasannya luas. Ada yang ketinggalan. Berbadan kuat, sahih qawil jismi, ya. Orangnya sehat, kuat, kemudian bersungguh-sungguh, disiplin. Orang seperti ini menjadi nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik dan manusia yang paling bermanfaat, banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kalau kita lihat 10 sifat ini, ya, ini kita bisa mudah-mudahan sebagai muhasabah juga, ya, sebagai muhasabah buat introspeksi diri kita. Nah, sekarang kita 10 belum masuk bulan Ramadan. Kita lihat ke 10 sifat ini. Kemudian nanti kita bandingkan setelah kita menyelesaikan tarbiyah kita, pembinaan kita, penggemblengan kita selama bulan Ramadan. Bagaimana yang 10? Bagaimana akidahnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana kesehatannya? Bagaimana kedisiplinannya? Bagaimana sikap, sifat kesungguhannya? Dan bagaimana rasa apa namanya? Empatinya, ya, sehingga menjadi orang yang bermanfaat. Ini bisa kita lihat. Ada atau tidak perubahan yang terjadi? Nah, kalau tidak ada perubahan yang terjadi, maka kita masuk apa yang disebutkan Rasulullah, man qurima khairaha faqad qurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, keberkahan pada bulan Ramadan, jadi keberkahan bulan Ramadan itu adalah dapat merubah sikap kita, sikap mental kita, perilaku kita, karakteristik kita. Kalau tidak ada perubahan, maka kita betul-betul orang yang, kata Nabi, faqad qurim, orang yang tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, terakhir, kalau kita katakan bahwa bulan Ramadan sebagai titik tolak perubahan, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak semangat menjadi semangat, dari yang lemes menjadi sungguh-sungguh, dari yang tidak disiplin menjadi disiplin, seterusnya. Nah, sekarang ini kita mungkin bisa kita lihat, ya, introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudah berapa Ramadan kita lalui? Sudah berapa Ramadan? Dan bisa juga kita lihat masyarakat kita. Sekian banyak Ramadan yang sudah kita lalui, sejauh mana perubahan yang terjadi? Pertanyaan kita adalah, kalau sudah sekian banyak Ramadan yang kita lalui, sekian banyak pembinaan yang kita jalankan, yang kita lakukan pada bulan Ramadan, tetapi mungkin perubahan itu hampir-hampir tidak pernah kita lihat, ya, hampir tidak kita pernah kita lihat pada fakta, ya, dan masyarakat kita. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Mestinya ibadah apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umatnya, kepada kita semua, kepada hambanya, mesti ibadah tersebut merubah sikap dan perilaku kita. Apapun ibadah tersebut, sholatnya, ya, termasuk juga puasanya, ya, bagi orang yang mampu membayar zakat, kemudian juga melaksanakan ibadah haji, itu semua mesti ada perubahan, ya. Kita lihat umpamanya sholat, apa kata Nabi, waqimish shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji daripada dan perbuatan mungkar, ya. Nah, sekarang
Kalau ibadah sekian banyak ibadah yang sudah kita lakukan, kemudian khusus di bulan Ramadan sekian banyak Ramadan sudah kita lalui, pembinaan, penggemblengan, terbiar dan seterusnya, tapi hampir tidak ada perubahan, mesti kita bertanya, apa yang terjadi? Di mana letak kesalahannya sehingga perubahan tersebut hampir-hampir tidak kita lihat? Di sini para ulama memberikan jawaban. Apabila ibadah yang kita lakukan kemudian tidak memberikan pengaruh apapun, tidak memberikan pengaruh positif pada diri kita, paling tidak ada 4 hal yang mesti kita benahi. Ada yang tidak beres pada 4 hal ini. Yang pertama akidah. Akidah, keyakinan. Kita sekarang bicara tentang bulan Ramadan. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kemudian kita belum membersihkan keyakinan kita, ya, kita masih percaya kepada tahayul, masih percaya kepada jimat, masih suka ke dukun dan lain sebagainya, ini hal-hal yang menjurus kepada perbuatan syirik, masih meyakini hal-hal tersebut, yakin dan percaya masuk bulan Ramadan, masuk penggemblengan, masuk terbiah bulan Ramadan, keluar Ramadan, nggak ada hasilnya. Kenapa? Akidahnya belum dibereskan, dibersihkan. Kemudian yang kedua, penyebab kedua. Jadi kalau akidah belum kita bereskan, belum kita luruskan, ibadah apapun yang kita lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun, pengaruh positif pada diri kita. Yang kedua, setelah akidah adalah niat. Ya, niat. Sekarang kita masuk bulan Ramadan. Apa niat kita? Apakah kita sudah meniatkan? Ini juga dijelaskan oleh Syekh Ahmad Kuti, ya, cendekiawan Muslim dari Kanada. Jadi ini juga beliau ingatkan, apakah kita ketika masuk Ramadan ini sudah menancapkan niat di hati kita bahwa kita akan melakukan perubahan? Mungkin tidak setiap kita berpikir bahwa kita akan mesti harus lebih baik, ya, sesudah kita melaksanakan ibadah puasa, sesudah kita melaksanakan pembinaan, penggemblengan pada bulan Ramadan. Jadi niat kita apa? Tidak sedikit orang yang salah niat, ya. Alhamdulillah bulan Ramadan libur, ala guru kan yang ngajar, siswa juga libur, bisa istirahat, ya, makanan. Banyak makanan, ya. Bahkan dulu saya ingat betul apa kata Pak Jumatil, ya, untuk makanan yang khas yang di luar bulan Ramadan enggak ada, bulan Ramadan ada, gitu. Ya, jadi justru untuk memuaskan diri, ya. Kalau Ramadan mestinya kan puasa itu untuk mengekang hawa nafsu, ya. Jadi ingat aja, Pak, ini di luar Ramadan kita kan susah cari kolang kaling. Ya, kolang kaling susah. Kolang kaling susah dicari. Bulan Ramadan ada, pokoknya hampir tidak ada makanan yang tidak ada, gitu, ya. Apa dijual? Ya, di rumah nggak pernah muncul. Muncul. Nah, ini kan mesti kita hanya salah niat ini, ya. Niat. Jadi kalau sudah niat salah, berkatnya. Oh, berkat bulan Ramadan. Kalau sudah niat salah masuk bulan Ramadan, dijamin, ya, selesai Ramadan, selesai juga, ya, musallahnya, masjidnya, ya, kembali lagi sepi. Jadi itu masalah niat, ya. Nah, jadi yang pertama akidah, yang kemudian yang kedua niat yang mesti kita tancapkan. Apa niat kita? Ya, mau niat berubah apa enggak? Mau lebih baik apa enggak? Ya. Kemudian apa? Sekian banyak keutamaan tadi kita manfaatkan atau tidak, ya, selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, cara. Nah, cara, ya. Jadi akidah, yang kedua niat, yang ketiga cara. Bagaimana cara kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan, ya. Sudah sesuai belum dengan apa yang dituntunkan, dicontohkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau kita bikin cara-cara tersendiri, ya. Apakah kita hanya memuaskan perut dan apa yang ada di bawah perut saja, ya? Jadi ini perlu kita contoh dan teladani bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan bulan Ramadan, para sahabat, para salafus saleh memanfaatkan bulan Ramadan. Jadi cara kita memanfaatkan bulan Ramadan, ya.
juga banyak kesalahan yang dilakukan oleh kita, oleh kaum muslimin dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah perangkat. Ya, perangkat. Alat. Apa maksudnya? Kita beribadah. Beribadah. Sholat umpamanya. Kita sholat wajib nutup aurat. Kita pakai baju, pakai pakaian. Ya. Nah, ini perangkat yang kita gunakan untuk beribadah ini dari mana kita dapatkan? Ya. Dari mana kita dapatkan? Apakah kita membeli baju ini dengan uang yang kita dapatkan dengan cara yang halal atau tidak? Ya. Apakah pakaian yang kita gunakan untuk beribadah kita beli dari harta yang thayyib atau tidak? Nah, begitu juga Ramadan. Kita sahur, makan, ya. Dari mana kita memperoleh makanan ini? Cara kita memperoleh makanan dari mana? Kita buka, ya, dengan makan juga. Dari mana kita dapat? Tadi kita bilang kita beli macam-macam, ya, kolang kaling dan lain sebagainya. Dari mana kita dapat? Ini perangkat beribadah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu mesti ada alat atau perangkat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah tersebut, ya. Kalau sholat tadi pakai pakaian, ya, puasa juga demikian, ya. Kemudian haji, ya, begitu. Orang yang melaksanakan ibadah haji, biayanya, ya, uangnya dapat dari mana, ya? Karena ini ada peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, peringatan tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, di mana kata beliau, sayati zamanun, akan datang nanti masanya, di mana manusia la yubali, tidak lagi peduli, ya, apa yang dia dapatkan, aminal halal, au minal haram. Apakah yang dia dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram? Tidak peduli, nggak mau tahu, ya. Prinsipnya adalah prinsip kaum orang yang tidak beragama, ya, kaum komunis atau kapitalis, ya. Ya, yang penting apa namanya, menghalalkan segala cara, ya. Apalagi prinsip orang-orang materialis, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jadi hal-hal seperti ini diperingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perangkat kita. Jadi empat hal ini tadi yang dapat menghalangi adanya perubahan positif yang terjadi pada kita apabila tidak kita hindari. Ya. Jadi yang pertama adalah keyakinan, akidah. Yang kedua niat. Yang ketiga cara. Yang keempat perangkat. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, ini beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.